Idul Fitri merupakan salah satu perayaan besar untuk umat beragama Islam yang diperingati pada 1 Syawal di penanggalan Hijriah. Perayaan Idul Fitri dirayakan setiap tahun setelah melewati masa puasa selama 1 bulan. Selama bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, dan bersedekah. Di akhir bulan Ramadan, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan setelah berhasil menjalankan ibadah puasa. Umat Islam di seluruh dunia sangat berbahagia karena sudah sampai di titik kebahagiaan setelah diuji selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di mana umat Islam secara sah melewati jerih payah yang dilakukan dan digantikan dengan kesucian dan pengampunan. Dalam kesempatan Hari Raya Idul Fitri di hari yang suci ini, mari kita satukan niat rendah hati dan ketulusan kita untuk menghapus perasaan benci, dengki, iri hati, dendam, sombong, dan rasa bangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Dengan rasa bahagia, mari kita berjabat tangan untuk saling bermaaf-maafan. Dan mari kita buka lembaran putih untuk mengganti lembaran lama yang mungkin banyak terdapat noda seraya mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari Raya Idul Fitri 1440.